Udah, Mas Dadang dari salah satu manajemennya akan menerangkan. Ya. Siang Mas Dadang. Siang Pak. Ya, ini ada kuda untuk pariwisata. Ini ya. Apa sih tipnya merawat kuda pariwisata Mas Dadang? Ya, kalau tipnya itu relatif biasa. Kalau jadi yang pertama itu kita harus tahu sifatnya kuda. Kuda itu enggak, ya jangan kita itu kalau megang kuda itu dari depannya atau dari belakangnya, karena itu adalah bahaya. Jadi kita posisi kita adalah di samping kayak gini. Nah, kalau untuk di samping untuk perawatan kuda sendiri, yang paling sering dirawat itu adalah bulunya, karena setiap hari itu kuda itu ada bulu-bulu yang rontok. Kalau itu nggak dibersihin itu biasanya bikin gatal dan bisa bikin kuda itu sakit kayak gini. Ini adalah contoh kalau kuda yang sini itu jarang dibersihin. Nah, untuk yang kedua itu yang sering harus dibersihin adalah kukunya kuda, ya, atau tapal kuda. Nah, kalau yang ini, ini harus setiap hari dibersihin, karena itu kalau nggak dibersihin itu akan membusuk dan bikin jalannya kuda itu tidak nyaman. Jadi ada pengaruhnya itu ya. Kalau ada sepatu kuda itu gimana Mas? Oh, ada sepatu kuda. Kalau ini kan baru hamil karena baru susah untuk masangnya. Tapi kalau untuk pasang tapel itu biasanya 2 bulan sekali. Itu cara penyasangnya nanti di sini dipaku dan dipotong. Jadi tadi itu tip naik kuda khusus wisatawan ya Mas ya? Iya. Kalau perawatan sendiri apa sih untuk membuat tadi? Kan buat wisatawan untuk yang pemiliknya itu tip apa ya agar kudanya itu jinak gitu? Ya, kalau untuk kuda jinak itu relatif, jadi kita harus tahu karakternya kuda, karena kuda itu takut sama berbagai jenis. Ada yang takut sama plastik, ada takut sama payung, ada karena dia pernah trauma dipukul mungkin atau ada trauma. Nah, kalau untuk tip pemilik itu sama, yang safety-nya itu kalau megang kuda itu dari samping. Kalau dari samping ya. Ya, kalau dari depan nanti bisa ditendang itu kaki dua naik gini. Biasanya dia menuju kepala atau dada. Oh, jadi dia bisa mengkal atau nendang itu ya? Ya, nendang kayak di depan. Nah. Terus ada juga ini kuda sering kita lihat pada umumnya itu ketika kuda sedang bekerja, terus sementara ada kuda yang lain akan saling ngejar, itu gimana? Apakah karena ketemu betina sama lakinya atau gimana? Atau memang karakter kuda ini Mas? Oh, kalau itu biasanya kuda, jadi kuda betina sama kuda jantan. Nah, biasanya kalau kuda betina itu kalau dia itu birahi atau minta kawin itu biasanya selama 1 minggu. Nah, jadi yang kuda jantan itu pasti ngikutin, jadi kalau dia lepas itu biasanya langsung mencari kuda yang birahi tadi atau yang baru ingin apa itu namanya kawin. Kalau wisatawan ini kan naik di pelana itu nih ya? Ya, ini namanya pelana. Ya, itu kadang-kadang ada yang kaku naik kuda, itu tipnya gimana? Apakah dia apa badannya itu mengikuti gerakan kaki kudanya atau gimana itu teknik? Ya, kalau di untuk pariwisata. Ya, kalau untuk wisata itu kan beda sama yang olahraga. Nah, kalau yang naik kuda itu yang penting nanti pengunjung itu kakinya itu dipijakan, karena naik kuda itu kuncinya yang satu itu dipijakan sama nanti pegangannya. Nah, itu kalau kaku itu biasanya pengunjung akan duduk, nunduk. Ya, lebih enaknya itu kita itu jangan tegang, jadi badannya itu agak condong ke belakang ya, lentur gitu ya. Iya.
Jadi ini merupakan tip menunggang kuda untuk di kawasan pariwisata, Mas. Iya, jadi ya kalau di pariwisata kan ada yang dilepas, ada yang enggak. Nah, kalau enggak dilepas itu yang penting kaki, tip paling mudah itu kakinya di sini harus nahan, benar-benar nahan. Jadi keseimbangan badan itu tergantung kakinya. Jadi kalau yang satunya itu nanti terasa miring, nanti yang satu baru diinjek. Nanti yang kanan miring baru yang kiri diinjek. Nanti kalau udah badannya udah enak baru diinjek dua-duanya. Oh ya, makasih ya Mas Dadang ya, telah memberikan tip kepada masyarakat ya dalam menunggang kuda. Ya. Ya, ini merupakan bagian dari kuda yang ada di dari Sleman, majalah. Ini. Oke, pasti finish warta. Terima kasih. Satu grup dengan majalah.